Jarang diungkap, Billy Syahputra bocorkan borok sendiri, ngaku pernah ikut tawuran hingga dipenjara kini jadi artis. Ternyata Billy Syahputra memiliki masa lalu kelam tentang kenakalan remaja yang dilakukannya. Billy Syahputra baru-baru ini membocorkan rahasia dan boroknya di masa lalu saat remaja, pernah tawuran hingga dipenjara. Di depan psikolog Poppy Amalia, Billy Syahputra membocorkan rahasianya yang sempat nakal semasa sekolah hingga terseret penjara. "Gue dulu tukang ribut Mbak Poppy," ucap Billy dilansir dari YouTube Poppy Amalia, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Bukan tukang ribut biasa, ternyata Billy sampai berani membawa senjata tajam seperti samurai saat dirinya ikut tawuran. Billy pun mengakui kalau dirinya yang sekarang jelas berbeda jauh dengan dirinya dahulu. "Gue dulu bawa samurai, tawuran. Enggak percaya lu ya, lu mah percayanya sekarang yang gue goyang koplo di TV. Joget, yang feminim," tutur Billy. Karena kenakalannya ikut tawuran itu, Billy Syahputra sampai ditahan selama 2 hari semasa SMP. "Dulu kan pernah ketangkep polisi 2 hari. Sehari apa 2 hari gitu ya? Gue pernah ditahan 2 hari di polisi," ujarnya. Yang lebih sadis, adik almarhum Olga Syahputra itu tak hanya membawa samurai, tetapi ia juga membawa golok pendek, gelang besi, dan senjata tajam yang lainnya yang disimpan di tas sekolah. "Cuma di YouTube lu doang nih, tawuran, bawa samurai, gelang-gelang besi. Tahu nggak rantai-rantai motor jadi gelang, bawa golok pendek, di tas gue semua. Bandel banget," tandas Billy. Meski pernah senakal itu, untungnya kehidupan Billy mulai berubah setelah ia duduk di bangku SMA. Karena Olga Syahputra juga semakin terkenal, Billy mulai memperhatikan sikapnya agar tak membuat malu sang kakak.